Assalamualaikum teman-teman, pagi. Assalamualaikum teman-teman, pagi ini jumpa lagi dengan channel Uniwati. Sekarang kita sudah berada di Masjid Agung loh ini. Banyak peminatnya Mama Dedeh. Nah, ini di sekitar masjid ini. Bapak nih ngatur lalu lintas, mobil parkiran ada banyak sekali loh teman-teman. Ini di jalan lintas Damas Raya loh ini, Masjid Agung Damas Raya. Mau mendengarkan, menyambut kedatangan Mama Dedeh. Ini bersama rombongan loh ini. Ini sekarang lagi bersama rombongan. Banyak mobilnya pada berjejer. Kita cari sarapan dulu guys. Ini masih di luar ya teman-teman. Banyak bermacam-macam orang jualan. Ini bros-bros Mama Dedeh katanya. Nih, Uni ngambil satu yang ini. Banyak yang jualan. Semua ada rezekinya di sini. Kuenya ada. Ini ada lagi nih, bazar, buka bazar di sini loh. Sebelum masuk, yuk jajan dulu, isi perutnya dulu. Sarapan dulu nih. Yang belum tadi yang nggak sempat pakai gamis, ada gamis-gamisnya di sini. Ini ada adanya cantik loh yang jualan gamis nih. Jualan tuh dek, dijual ya dek. Dari mana baju tuh dek? Pulau Punjung bajunya. Berapa satunya dek? Enggak, mulai dari 100. Nantilah nengok-nengok pulang. Hah? Bisa mesan. Bisa mesan. Ini Zalemika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik cantiknya jaga ketertiban. Yuk masuk ke mana? Rame. Ini udah nyampe di Masjid Agung loh ini. Kita tengok Mama Dedehnya nanti. Si mamahnya. Mana tempat duduknya udah penuh ini. Cari-cari saja di ujung-ujung sana pakai kipas. Permisi ibu-ibu, permisi lewat. Permisi lewat dulu. Ah, nggak pakai. Ya duduk situ aja lah. Duduk cari aja tempat masing-masing. Yang di mana longgar. Misi ibu-ibu, misi bu. Masih bisa lewat, kita lewat. Ini suasana menunggu detik-detik kedatangan Mama Dedeh memasuki aula Masjid Agung Damas Raya. Banyaknya teman-teman. Berantusias sekali ibu-ibu ini. Tuh, banyak kameramen-kameramen. Di atas berlapis-lapis tuh.
kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati Bapak Bupati Barnas Raya beserta ibu dan juga ibunya Bapak Bupati, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat diberikan umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang sangat indah. Makanya begitu saya masuk nengok-nengok kiri kanan kayak orang norak tenang norak. Luar biasa masjid. Tapi bukan hanya model masjidnya yang indah, arsiteknya yang hebat, yang paling penting bagaimana kita mengisi memanfaatkan masjid yang indah. Ngapain bikin masjid mahal-mahal kalau nggak dipakai ngaji? Betul atau betul? Misalnya Pak Bupati, mudah-mudahan ini masjid dimanfaatkan oleh warga sebaik mungkin. Pengumuman semuanya, Anda boleh rekam, tapi jangan pakai lampu, oke? Okay? Jangan pakai blip. Saya nenek-nenek sudah 73 tahun, silau men, oke? Okay. Hadirin, kita ini beberapa hari lagi kalau Allah berikan kesempatan hidup. Lampu tahu, Pengumuman. Anda boleh merekam, tapi HP Anda jangan pakai lampu. Tuh, 1, 2, 3, 4, 18. Nanti sebelum dibatikan, saya nanti semua mau 1, 2, 3. HP Anda lampunya matiin. Ramadan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa. Betul atau betul? Kita lihat sejarah. Kenapa sih kita lagi puasa? Dari mana asal hukum puasa? Dulu ketika Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulnya, kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi, kami berpuasa mensyukuri selamatnya Nabi Musa, mensyukuri tenggelamnya Fir'aun. Ketika Rasulullah mendengar alasan kenapa orang Yahudi berpuasa, apa kata beliau? Kalau itu alasan kalian berpuasa, kami umat Islam lebih layak berpuasa. Maka pada saat itu kan kita salingnya majuin kan, kasihan bapak-bapak kehalangan, kadir. Nah, seketek kalau enggak dua ketek sini. Rasul mengatakan, kalau itu alasan kalian berpuasa, maka kami umat Islam lebih layak puasa. Maka pada saat itu tanggal 10 bulan Muharram, puasa buat kita umat Islam hukumnya wajib, hanya satu hari titik. Masuk tahun kedua hijriah, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan turunnya ayat ini, kewajiban puasa yang kemarin hanya tanggal 10 bulan Muharram diubah menjadi sebulan suntuk di bulan Ramadan, ayyaman ma'budah, pada hari yang ditentukan. Bulan Ramadan kadang 28, kadang 29, kadang 30 hari, itu sebulan kata Allah. Nah, puasa yang tanggal 10 bulan Muharram yang tadinya hukumnya wajib
berubah menjadi sunat wakaf. Hadirin, sunat wakaf itu di bawah wajib, di atas sunat, mendekati wajib. Pada tahun ke kayak saya nenek-nenek tuh ada aki-aki ya. Satu geng. Geng ini ada aki-aki. Kita yang namanya orang tua, kalau minum kopi dari dispenser enggak sah. Kopinya nama apa? Dari kompor air ngegolak, sebuah kopi. Kedengeran insaf. Aduh, nenek aki itu kopi tumpahin ke piring cip. Seruput diminum, benar. Yang salah mana? Diaduk ke sendok. Sendok kebersuh. Sekarang yang muda nih, Mahmud sama Fahmud. Mamah muda sama bapak-bapak muda. Misalnya, malam campur, kurang kenyang. Habis makan sahur masih ada waktu, nambah yuk boleh, silahkan. Begitu ada lagi nambah kedengeran di masjid, di TV, datang insya. Terusin, boleh. Syaratnya satu, mata anda jangan jauh dari jam. Satu menit. Kalau datang waktu subuh, makanan minuman masih di kerongkongan, puasa anda batal. Harapan saya, 3 menit sebelum subuh sudah stop makan, stop minum. Begitu subuh datang, makanan minuman sudah turun dari kerongkongan. Jelas? Siap laksanakan. Saya kepingin puasa kita lebih baik daripada kemarin. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, untung. Saya tanya anda, sekarang anda, yang hadir di masjid aku, anda merasa untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius? Kata nyesal, contoh gampang. Dulu waktu ibu mencilok, mama juga belajar bahasa. Mencilok, mama di sini juga belajar bahasa. Bedang juri, pikir pakai otak yang normal. Pantaskah kita bikin kolak pisang buat buka puasa? Tandanya boleh mencuri, pantas apa tidak? Makanya tangan anda belum puasa. Coba. Bapak-bapak, nih di kantor ada cewek bohai, dicolek pantatnya, dosa lo. Itu yang ketawa pada ngapa. Jangan. Kaki nih lebih suka diajak ke tali, ke musola, ke masjid. Lebih suka diajak jalan-jalan ke pasar sama ke mall. Jawab dengan jujur. Tanda orang puasa yang kedua, puasa khusus, tidak memakan yang subhat atau yang haram. Tabligh akbar Mama Dede hari ini sudah usai acaranya ya, telah siap ini rombongan-rombongan jamaah pada berbalik pulang. Assalamualaikum ya teman-teman, ikuti terus channel ini ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih teman-teman. See you.